Hari ini Galeri Jam Tangan sedang ada di Polinila. Kita sedang menghadiri acara Polinila Tourism Fest 2024. Yuk. Lagi ngantri, banyak antrian. Ramai banget nih acaranya. Sebenarnya ini adalah proyek tahunan mahasiswa kita. Yeah. Ini adalah satu mata kuliah yang mereka memang dari awal mengemas satu proyek ujungnya menjadi festival tahunan. Mata kuliahnya pengelolaan meeting, incentive, convention, dan exhibition. Jadi kayak anak-anak event, anak-anak yang seperti itu mengemas acara-acara. Jadi kami memang fokus dari angkatan pertama karena ada sistem namanya di kami di perkuliahan itu namanya project based learning. Jadi anak-anak mengerjakan project dibimbing oleh teknisi dan juga dosennya, ujungnya menjadi festival tahunan ini. Oke, jadi digembleng ini mahasiswanya. Gitu. Jadi memang setiap angkatan mereka pasti menyelenggarakan event ini. Temanya sih beda-beda. Kalau tahun ini memang kita supportnya tentang pariwisata berkelanjutan ya, tentang sustainable gitu. Jadi mereka selain ada talk show nanti juga workshop tentang ecoprint gitu loh. Ecoprint, jadi bagaimana kita membuat satu produk tapi tetap dengan mencintai alam, hasil-hasil dari alam. Kemudian mereka terakhir itu trip yang penanaman mangrove. Jadi kan memang support banget bagaimana ada event tapi kita menjaga kelestarian alam. Galeri Jam Tangan support, insya Allah support segala macam, khususnya di bidang pendidikan, seni, budaya, kampus-kampus. Kalau kita bisa support, support lah ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi kolaborasi bareng-bareng. Kolaborasi. Ini ada siapa aja nanti nih? Nanti kalau talk show kita ada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada Kepala Dinas Pariwisata. Ada Pak Bobby, kemudian juga ada Bang Deddy. Oh, ada Bang Deddy Traveler nanti. Benar. Nanti kita temuin Bang Deddy ya. Iya, sudah hadir dari tadi. Hadir ya. Bang Deddy kita, kalau orang Lampung pasti tahu Bang Deddy lah ya. Midnight pouring my heart out like it's water. Tick tock, you know this night ain't getting younger. Feels like chasing a star up and down in the sky. Kita lihat workshop dulu. Ada apa aja sini? Ada jajanan. Ada risol momiu. Ada donat-donat. Pada para sponsor yang turut mendukung acara hari ini, yaitu MRCA Hotel and Resort, Gardner Resort, PPK Cardio, Taman Tentu, Oliu, Askar Bertiga Tampon, Global Mate, dan Galeri Jam Tangan. Never thought I'd feel like this. Feel like.
Oh, terima kasih banyak. Dapat sertifikat. Boleh. Keren, acaranya keren. Anak-anak muda sekarang kreatif-kreatif, khususnya buat memajukan sumber daya di Lampung. Apalagi Lampung ini kan banyak pariwisata. Yuk kita majukan terus pariwisata Lampung. Wow. Bang, gimana tadi acaranya? Sampai joget-joget, wah, kayaknya semangat banget nih. Itu acaranya seru banget ya, apalagi disponsori dengan Galeri Jam Tangan. Ya. Siapa yang nggak tahu Galeri Jam Tangan? Pokoknya itu tadi otodidak aja. Tau-tau kok pada ada flashmob nih joget-joget. Ini jiwa milenialnya jadi terasa dan terangkat langsung ikut jogetan juga. Jadi seru acaranya, keren banget. Gitu. Buat anak muda di Lampung ini khususnya ya untuk pariwisata di Lampung, apa pesan dan pesan kesan dan apa namanya? Ya. Khusus buat anak muda di Lampung itu apa? Iya, pokoknya buat teman-teman milenial di Provinsi Lampung, ingat Lampung tuh paket komplit, indah banget. Kita punya wisata, budaya, alam, buatan, kulineran, pokoknya paket lengkap. Jadi nggak perlu jauh-jauh kemana-mana, cukup kulineran di Lampung aja dan keliling Lampung aja, semuanya sudah tersedia di sini. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.